Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini cara breakout room ya di Zoom nanti. Caranya seperti ini, Bapak Ibu akan tampilkan seperti ini ya di Zoom-nya. Nah, nanti di sini di bawah sebelah kanan ada yang gambar kotak ini ya, kotak empat ini breakout rooms. Nah, untuk gabung ke room ruang mahasiswa masing-masing yang akan diuji. Silakan klik breakout rooms ini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih di ruangan mana sesuai yang sudah dijadwalkan. Nah, sesuai dijadwalkan yang di seperti di sini Ibu ya. Kelihatan. Misalnya nih Bapak Denny Anggi dulu, berarti ke Anggi dulu ya di room 4 ya. Atau Pak Lutfi atau Bu Irma misalnya di Dewi Rahmayanti dulu misalnya di room 3. Berarti Bapak Ibu tinggal pilih di ruang mana, misalnya saya pilih di ruang Dewi Rahmayanti, ya. Klik join, kemudian klik yes. Nanti tunggu seperti ini, tunggunya Bapak Ibu semua. Nah, nanti masuk ke ruangan room 3 Dewi Rahmayanti, tunggu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini berarti sudah masuk ke room yang dituju ya. Nah, nanti kalau mau pindah, Bapak Ibu klik sama, klik breakout room lagi, kemudian choose breakout room. Nanti sama ya, Bu. Tinggal Ibu pilih di menguji selanjutnya di mana, Bapak Ibu ya. Misalnya di Anggi, klik join, room 4 Anggi. Yes. Sama seperti ini. Nah, oke. Okay. Nah, ini udah pindah berarti. Kelihatan tandanya di sini. Kita di mana? Oh, di sini. Misalnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin keluar dari room ini ke ruangan utama ya. Klik breakout yang di ini leave room ya. Klik leave breakout room. Listening to main session ke ruangan utama. Nah, di sinilah ruangan utamanya ya. Bapak Ibu semua. Kelihatan di sini kita tidak bergabung ya, warna abu-abu tidak bergabung di ruangan manapun ya. Ini ruangan utama. Jadi itu Bapak Ibu caranya untuk breakout room yang bermanfaat. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Jadi Bapak Ibu bebas mau masuk ke ruang mana saja ya. Dan mahasiswa standby di tempatnya masing-masing. So, kalau Ibu Bapak Ibu keluar tinggal di sini klik leave. Ibu, sekian. Mudah-mudahan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.